Jadi tidak bisa panjang lebar, Pak. Karena terima kasih kehadiran Bapak-bapak yang sudah datang dan selamat dan salam semoga selalu MKM dan IKM yang namanya Mbah Surip yang luar biasa. Tadi saya katakan dengan Pak Sekda, ini yang kadang-kadang tidak diketahui oleh apabila itu belum sertifikat, kita minta diajukan agar itu karena kebanyakan tanah kita yang kosong itu adalah tanahnya pemilik kita. Aduh. Mana Pak Surip? Masukan di mana? Saat ini belum Pak. Belum. Jadi ini Pak, ini kan kemarin sudah ada pentas itu Muslim. Ya. Jadi kalau tidak ada sertifikasi halalnya, itu jadi halalnya biasa. Dan sudah bisa terwujud. Ini Pak Surip. Jadi nanti bisa menjadi. Jadi kalau nggak diingatkan, nggak ditutup, mungkin sampai saat ini saya masih di sana. Nah, itulah yang saya terima kasih sekali kehadiran Bapak Bupati ini di saat teduh penutupan beliau hadir jadi sebuah peseda. Jadi waktu sekarang ini pembukaan beliau hadir sudah Bapak Bupati Tarumba Timur. Kehadiran kami ini kelihatannya sudah banyak yang melirik, khususnya Malaysia, negara-negara lainnya sudah memiliki. Tapi tadi masih kita kendala sertifikasi halalnya. Nah, dan alhamdulillah tadi Pak Bapak-bapak Bupati menyambut sekali akan kasih jalannya dengan lewat perusahaan Pak ya. Mempunyai inovasi, bagaimana caranya yang selama ini kita meminum jamu siap seduh ya, siap minum. Namun tidak bisa kita bawa seperti kata Pak Bupati itu, kita tidak bisa bawa atau menjadikan suatu oleh-oleh bagi orang-orang yang akan berkunjung ataupun berada di Kabupaten Ketoringin Timur kita, nggak ada buah tangan yang dibawa dari kota kita Sampit. Nah, dengan ini kita mempunyai inovasi, mempunyai ide, kita buatlah ramuan ini menjadi sebuah serbuk. Nah, jadi serbuk ini bisa dibawa walaupun lewat pesawat ataupun ini bisa dibawa dan menjadikan suatu oleh-oleh ataupun cendera mata dari Kabupaten kita, Kabupaten Ketoringin Timur.